Dokter Nana Objin khawatir dengan kondisi kesehatan Abang El saat ini. Diketahui, beberapa hari ini bayi tampan bernama lengkap Muhammad Leslar Al-Fatih Billar tersebut mengalami batuk-batuk usai pulang liburan dari Bandung. Dokter Nana Objin merupakan dokter pribadi Abang El yang selama ini selalu siap siaga memeriksa tumbuh kembang anak Lesti Kejora dan Rizky Billar, baik dalam kondisi pemeriksaan sehat maupun saat sedang sakit. Melihat kondisi Abang El seperti itu, Lesti mengaku sangat panik sehingga tanpa buang waktu lama-lama, Lesti Kejora langsung membawa Abang El ke dokter tersebut untuk diperiksa, tepatnya hari Minggu, 26 Juni 2022. Menurut pengakuan sang dokter, setelah melakukan pemeriksaan, Abang El mengalami perubahan cuaca dan tengah mengalami pertumbuhan, sehingga suhu tubuh Abang El meninggi dan batuk-batuk. Sang dokter juga menyarankan Lesti Kejora dan Rizky Billar agar tak terlalu panik, karena hal ini yang dialami oleh anak mereka merupakan hal biasa yang terjadi pada anak-anak lain. Dokter juga mengungkapkan agar Abang El tak terlalu sering dibawa jalan-jalan apalagi malam. Usai video dan kabar tersebut dimuat, Abang El langsung banjar doa dari para netizen dan Leslar lovers. Cepat sembuh embul sayang, ucap salah satu warganet. Gemoy banget, ujar Keloja. Ganteng banget, ujar Bahar Wirta. Masya Allah, lagi Coldplay bapaknya batuk-batuk kayak semalam, ungkat Mama Eva. Bocah kok cerdas men, ujar Aratkop. Semoga cepat sembuh Abang El sayang, ucap Furqan. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment agar kalian terupdate informasi terbaru dari Lesti, Rizky Billar, Baby El, dan Leslar Entertainment.